Davide Brivio resmi kembali ke MotoGP. Lepas dari Formula One, Brivio merapat ke tim Trackhouse Racing. Tim satelit Aprilia tersebut akan diperkuat Brivio yang kali ini memegang jabatan lebih tinggi dari sebelumnya. Brivio akan berlaku sebagai tim principal untuk Trackhouse Racing. Sebelum pindah ke F1, Brivio menjadi manajer tim Suzuki X-Star. Dia berhasil membuat pabrikan asal Jepang tersebut meraih gelar juara dunia MotoGP 2020 bersama Joan Mir. Diketahui, Brivio juga merupakan orang yang berjasa menarik Valentino Rossi pindah dari tim pabrikan Honda ke Yamaha. Bersama Rossi, Brivio juga berhasil meraih beberapa gelar juara dunia MotoGP. Sungguh luar biasa memiliki seseorang dengan kaliber dan pengalaman seperti Davide Brivio untuk memimpin tim MotoGP Trackhouse Racing. Kami semua di perusahaan merasa terhormat dengan komitmen yang telah ia buat, kata pemilik tim Justin Marks, dikutip dari Crash.net. Jelas sekali saat saya bertemu Davide bahwa ia akan menjadi seseorang yang sangat cocok dengan budaya Trackhouse. Saya tahu dia akan membawa kami ke hal-hal hebat di dalam dan di luar lintasan balap, kata Justin. Brivio tidak sendirian, dia ditemani kawan lamanya, yakni Wilco Zeelenberg sebagai manajer tim. Keduanya pernah bekerja sama sewaktu masih berada di tim pabrikan Yamaha. Semuanya terjadi sangat cepat di hari-hari terakhir dengan Justin meminta saya untuk membantu Trackhouse dalam tantangan MotoGP, ujar Brivio. Sangat menyenangkan bisa menjadi bagian dari proyek baru ini sejak awal dan saya sangat menantikan untuk mengenal Trackhouse lebih jauh dan melihat apa yang bisa kami bawa ke MotoGP dari visi dan pengalaman sukses yang dimiliki perusahaan ini di berbagai cabang olahraga dan lingkungan, kata Brivio. Davide Brivio akan secara resmi menempati pos tim principal dari Trackhouse Racing di tes MotoGP Qatar. Kita lihat apakah mantan bos tim Suzuki tersebut bisa membantu Trackhouse Racing jadi lebih kompetitif selama musim balap berlangsung.